Lambai tangan. Ben, topinya buka, Ben. Topinya buka, topi. Angkat medali, medali. Angkat lebih tinggi lagi. Ben, ini Ben, tengah Ben. Topi jauh, Ben. Tengah. Pak Menteri, rangkul Pak Menteri. Oke. Buka topi dulu, pegangin, Pak. Oke. Ben, di depan Ben. Ngamen HP, siapa nih? Pengurus. Yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, yang terhormat Bapak Lutfi Hamid sebagai Wakil Ketua Umum 2 PBSI, yang terhormat Saudara Taufik Hidayat mewakili Prima. Pada hari ini kita akan mengadakan preskon di tempat ini untuk menyambut juara All England 2017. Sebagai acara pertama, kita mohon sambutan dari Ketua PBPBSI pada hari ini diwakili oleh Bapak Lutfi Hamid sebagai Ketua Wakil Ketua 2 PBPBSI. Pak Lutfi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Menpora Republik Indonesia, Imam Nahrawi yang kita cintai, kita banggakan. Yang terhormat khusus juara All England kita, Kevin Gideon. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk yang terhormat Saudara Taufik Hidayat sebagai Wakil Ketua Satu Prima dan seluruh jajaran pengurus pusat PBSI. Pertama-tama izinkan kami memberikan salam hangat kepada dari Bapak Ketua Umum Pak Wiranto yang memang karena tugas negara hari ini beliau berada di India dan hari ini beliau bertemu dengan Wakil Presiden India dan menjadi pembicara dalam seminar mengenai terorisme di India. Jadi beliau mengirimkan salam hangat dan kebanggaan yang luar biasa kepada Kevin dan Gideon. Pak Ketua Umum juga selalu setiap hari mengikuti gerak-gerik dari semua pemain-pemainnya di All England dan syukur dengan dukungan dari pemerintah, khususnya dukungan dari Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat seratusan juta bangsa Indonesia dengan doanya dan khusus juga dari Menpora kita PBSI berhasil menciptakan juara ganda putra All England yang baru. Dan dari usia muda, masih sangat muda. Jadi beliau ingin supaya hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa kita pada hari ini. Khusus kepada Kevin Gideon, Pak Ketua Umum berharap agar terus berlatih sekeras-kerasnya. Masa depannya masih panjang dan jangan lupa diri. Karena juara England barulah start awal dari suatu prestasi di masa yang akan datang. Banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kalian hadapi. Tahun ini kita akan menghadapi Piala Sudirman, tahun depan juga Asian Games, Thomas Cup, dan juga kejuaraan dunia pada tahun ini. Jadi diharapkan jangan lupa diri, terus berlatih sekeras-kerasnya.
sehingga kalian akan menjadi kebanggaan seterusnya bagi bangsa Indonesia. Untuk itu sekali lagi atas nama Pak Ketua Umum dan seluruh atas nama PBPBSI, PBPBSI kami ucapkan terima kasih atas doa restu dari seluruh bangsa Indonesia, karena tanpa doa restu tidak mungkin kita bisa berhasil. Untuk itu terima kasih sekali lagi dan juga kepada Bapak Menpora yang selalu aktif menyambut setiap prestasi. Kami harapkan segala sesuatunya akan PBSI terus berjaya di masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Lutfi Hamid. Selanjutnya kami mohon Bapak Menpora untuk menyampaikan pengarahan dan sambutannya. Untuk kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pimpinan PBSI, Pak Lutfi dan seluruh jajaran yang saya hormati, Pak Astafi Hidayat. Pahlawan kita, Kevin Marcus yang amat sangat kita cintai, para wartawan yang saya hormati, saya banggakan, dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat datang ke tanah air, selamat datang ke bumi pertiwi dengan persembahan prestasi yang luar biasa, sebuah ajang yang sangat prestisius, yang sangat bergengsi. Dan alhamdulillah kalian berdua telah mempersembahkan yang terbaik bagi mimpi, doa, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menonton aksi Kevin dan Marcus secara tulus dan tidak sedikit juga yang sempat terdekat, berdebar-debar, sampai juga tidak sedikit yang menangis ketika pada detik-detik itu sungguhnya ada satu pertaruhan untuk kembali mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Karenanya Kevin, Marcus, kami ucapkan terima kasih atas kekompakannya, atas kekuatannya, sekaligus atas ceripayanya sehingga hasil itu bisa dicapai dengan maksimal. Pemerintah akan memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua. Dan baru saja saya berbisik kepada kedua pahlawan kita, apakah pernah berharap bonus dari pemerintah? Jawabannya tidak. Luar biasa, ini jawaban yang luar biasa. Karena harapannya tidak ada bonus, maka tentu disitulah pemerintah menaruh hati, simpati, sekaligus penghargaan yang tinggi. Dan sore hari ini akan kami berikan bonus kepada kedua pemain, sekali kepada pelatih yang mungkin besarnya tidak seperti multi-event olimpiade, tapi adalah sebentuk bentuk perhatian yang amat sangat serius dari pemerintah. Semoga Kevin Budion tidak melihat angkanya, tapi inilah sebuah apresiasi. Dan tadi juga saya laporkan kepada Bapak Presiden, beliau menyampaikan salam hangat, bangga, kagum, dan terima kasih kepada perjuangan kalian berdua. Dan saya juga sampaikan bahwa Bapak akan kami berikan bonus kepada pemain kita sekaligus kepada pelatih kita. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat berjuang. Di depan masih banyak harapan-harapan dan doa untuk meraih prestasi yang lebih besar lagi bagi Merah Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Mungkin bisa langsung Pak menyerahkan yang dijanjikan tadi. Terima kasih kepada Bapak Menpora yang telah memberikan bonus yang baru dijanjikan. Selanjutnya, acara kita adalah sesi foto bersama. Untuk pertama sekali, pengurus Menpora dengan para atlet.
Ya, dipersilakan yang mau ngambil foto, Kevin, Markus. Ya, mungkin sebelum itu sambil jalan juga bisa. Kesan dan pesan dari Kevin dan Markus, kami persilakan, dipersilakan. Dua-duanya, satu-satu dulu. Ya, dipersilakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah datang jauh-jauh buat nyambut kami di sini. Dan terima kasih juga udah bisa sampai sini. Dan kami juga senang banget ya udah bisa juara di sini, bisa banggain Indonesia juga di sana dan bisa nyenengin rakyat Indonesia semua lah. Dan kami buat next juga kami tetap terus berusaha dan nggak boleh lengah terus, jadi bisa konsisten terus prestasinya ke depan. Selamat malam. Ya saya cuma mau menyampaikan terima kasih ya buat Bapak Menteri, buat semua pengurus PBSI, buat para pendukung, buat rakyat Indonesia. Terima kasih telah mendukung kita semua. Memang kalau atlet banyak berbuat, tapi ngomongnya sedikit, Pak Menteri.